Permohonan bagi program bantuan subsidi Madani, Budi Madani melibatkan pemilik kenderaan disel dibuka mulai esok. Bantuan diberi kepada pemilik kenderaan disel persendirian yang layak selain petani kecil dan pekebun kecil komoditi. Pemilik kenderaan disel persendirian berdasarkan kriteria kelayakan tertentu boleh membuat permohonan di bawah kategori Budi Individu. Manakala permohonan bagi petani kecil dan pekebun kecil di bawah kategori Budi Agri Commodity, penerima yang layak bagi kedua-dua kategori akan menerima bantuan Budi Madani RM200 sebulan. Setiap permohonan akan disemak silang dengan data lembaga hasil dalam negeri bagi mengecualikan pemilik kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun dan individu berpendapatan tinggi T20. Permohonan dibuka sepanjang tahun dan boleh dibuat secara dalam talian menerusi budimadani.gov.my. Bagi permohonan yang dibuat dan diluluskan sebelum 3 Jun 2024, pemohon akan menerima bantuan Budi Madani pertama menjelang pertengahan Jun 2024. Manakala permohonan selepas tarikh itu akan menerima bantuan Budi Madani pertama dalam tempoh 2 minggu. Bantuan Budi Madani akan dikreditkan ke dalam akaun bank penerima dan tuntutan untuk penerima tanpa akaun bank boleh dibuat secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional seluruh Semenanjung Malaysia.